Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adzoa kullu arifin wa bihaibati jalalihi akhraka fu'adal asyikin wa ammar wasirul wasilin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiy. <coughs> Astaghfirullah ladzim. Astaghfirullah Astagfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zunub La hawla wa la quwata illa billahi al adim Segala puji hanya milik Allah Sang kehadiran, sang keberadaan yang mewujud dalam diri kita sebagai sang hidup yang membuat tubuh kita berdaya, kehadiran Allah dalam diri kita membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa mendengar, membuat kita bisa merasakan seluruh sensasi-sensasi yang ada di alam semesta ini. Sungguh sangat bodoh orang yang sampai hari ini mengatakan Allah jauh. Padahal Allah mewujud dalam diri kita sebagai sang hidup Yang membuat tubuh kita menjadi begitu berdaya Begitu bergairah Begitu berharisma Begitu berwibawa Dan hari ini tubuh kita dihargai oleh siapapun yang berinteraksi dengan kita Karena ada kehadiran Allah dalam diri kita karena ketika Allah sudah pergi dari tubuh ini Yang sering disebut menghembuskan nafas yang terakhir Maka siapapun yang sudah menghembuskan nafas yang terakhir Maka tubuhnya kehilangan harisma, kehilangan wibawa Bahkan betapapun seseorang mencintai pasangannya Kalau sudah tidak bernafas lagi maka akan buru-buru diasingkan, akan buru-buru dibuang dengan cara yang sepertinya lebih terhormat, karena disolatkan dulu, dimandikan dulu, dikafani, tapi ujung-ujungnya dibuang juga, dan ujung-ujungnya dilupakan juga, walaupun seseorang itu. Harus menangis karena kehilangan yang dicintainya. Tangisan itu juga berbatas, ya paling lama juga seminggu, dan setelah itu pasti akan dilupakan. Dan orang yang hidup akan kembali untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Jadi, oleh karena itu, marah kita bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim Ada yang istimewa kalau kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Karena di surat Al-Fatihah itu ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim dibaca dua kali. Bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Jadi Quran surat Al-Fatihah ini istimewa. Dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, diisi juga dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dibuka dengan cinta dan diisi dengan cinta. Dapat dipastikan apapun pekerjaan yang dimulai dengan cinta dan diisi dengan cinta pasti buahnya adalah cinta. Karena hadiah dari cinta adalah cinta itu sendiri. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah di permulaan Asmaul Husna. Jadi yang hafal Asmaul Husna 99 Itu sudah tidak asing lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim Itu dua nama Allah yang permulaan Baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar Terus sampai As-Sobur As-Sobur nama yang ke 99 jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama pertama dari Allah. Jadi Allah mengenalkan nama dirinya itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Harusnya kita pun sebagai hamba-hamba Allah mengenalkan jati diri kita itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena diri sejati kita adalah ruhnya Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita sudah sempurna. Jadi kalau ruhnya Allah itu sebagai sang wajibul wujudnya Allah, maka di balik ruh itu pasti ada sifat Allah. Karena zat tidak mungkin berpisah dengan sifatnya. Jadi tidak pernah ada seseorang membeli asin ke warung, pasti beli garam. Tidak pernah ada seseorang beli manis ke warung, pasti beli gula karena gula di dalamnya ada manis. Gula itu zatnya, sedangkan manis itu adalah sifatnya. Garam itu zatnya, sedangkan asin itu adalah sifatnya. Jadi, tidak mungkin kita bisa memisahkan zat dengan sifat. Jadi, kalau Allah sudah meniupkan dirinya bagian dari dirinya yang namanya ruhku ke dalam tubuh kita saat dicipta sempurna di rahim ibu kita berarti sesungguhnya peniupan itu ada dua yang pertama peniupan zatnya yang kedua peniupan sifatnya jadi zat dengan sifat tidak mungkin bisa dipisahkan jadi harusnya setiap kita sadar Gua dalam diri kita ada dia, sekaligus juga ada sifat-sifat dia. Makanya manusia yang sempurna adalah mereka yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat dia di dalam kehidupannya. Maka muncullah ayat yang mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi mekanisme berbuat baik itu harusnya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik mengawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Terlalu sering telinga kita mendengar dua kalimat itu. Lalu apa sesungguhnya Ar-Rahman? Apa sesungguhnya Ar-Rahim? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan Ar-Rahman Rahmanud Dunya, Ar-Rahim Dunya wal Akhirah. Jadi rohman itu segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan materi. Sedangkan ar adalah segala sesuatu yang berurusan dengan materi sekaligus juga yang imateri. Jadi kalau dalam bahasa fisika setiap materi pasti ada energi. Di balik materi ada energi. Karena apa? Karena materi sendiri sesungguhnya adalah energi yang memadat. Jadi kalau orang berbicara aspek materi saja itu ar -ruhman. Tapi kalau dia bisa menggunakan materi untuk memperoleh energi, maka dia sudah memasuki ar -ruhim. Itu yang disebut dengan golongan kanan. Oleh karena itu maka di Quran dikatakan fa ashabul tima ashabul maimana. Dan golongan kanan beruntunglah golongan kanan. Jadi golongan kanan itu adalah mereka yang sudah memandang materi sekaligus di belakangnya ada energi. Oleh karena itu orang yang sudah sampai di kesadaran ini ketika dia melihat manusia, dia tidak melihat manusia sebagai wujud materi saja. Dia melihat di balik materi ada energi. Energi yang meliputi dan menggerakkan manusia adalah sang hidup. Oleh karena itu, maka malaikat dengan iblis itu bedanya sederhana. Iblis itu melihat materi sebagai materi, sedangkan yang namanya malaikat, dia mampu melihat materi juga di dalamnya ada energi. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau disingkat menjadi cinta. Start the day with love. Feel the day with love. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan cinta dan mengisi sesuatu dengan cinta, hasilnya pasti cinta. Jadi sesungguhnya Allah sendiri mengenal dirinya sebagai cinta. Nah, kenapa kita harus memanunggal bersama Allah? Supaya kita bisa mengakses sumber cinta. Dan orang yang sudah mengakses sumber cinta, sudah sampai di sumbernya cinta, maka dia pun akan menjadi cinta itu sendiri. Jadi apa bedanya orang yang sudah mendapatkan cinta dengan orang yang belum mendapatkan cinta? Bedanya sangat kentara. Sangat berbeda. Orang yang sudah bisa mengakses sumber cinta, dia sudah menjadi sumber cinta. Sedangkan orang yang belum mengakses sumber cinta, dia sendiri tidak memiliki cinta. Lalu, bagaimana cara mengukurnya? Antara orang yang sudah bisa mengakses cinta dengan yang belum, cara mengukurnya sederhana. Orang yang belum mengakses sumber cinta berarti dia tidak memiliki cinta. Sekalipun dia disuruh untuk mencintai, dia tidak akan bisa memberikan cinta karena dia tidak punya cinta. Bagaimana orang yang tidak memiliki sesuatu disuruh untuk menyumbangkan sesuatu yang tidak dia miliki? Jadi, kalau ada orang yang tidak bisa mengakses sumber cinta, tidak punya cinta, dipaksa harus mencintai. Maka, paling dia kalau mencintai, berpura-pura mencintai karena sesungguhnya dia tidak punya cinta. Itu, nah, siapa yang salah? Yang salah itu adalah yang merengek-rengek untuk dicintai oleh orang yang tidak punya cinta. Jadi, sama saja dengan orang yang tidak punya uang, kemudian dipaksa untuk memberikan uangnya. Jelas-jelas dia tidak punya uang. Yang salah adalah orang yang memaksa, orang yang tidak punya uang harus mengeluarkan uangnya. Jelas tidak punya uang, dipaksa harus memberikan uangnya. Jadi, yang salah adalah yang merengek-rengek untuk meminta uang pada orang yang jelas-jelas tidak punya uang. Orang tidak punya apa-apa, dipaksa harus menyumbangkan apa-apa. Yang salah adalah yang memaksa. Harus menyumbangkan apa-apa pada orang yang tidak punya apa-apa. Makanya, ada orang yang dalam hidup ini selalu menyiapkan diri untuk dicintai. Itu orang yang tidak punya cinta. Ada orang yang dalam hidup ini menyiapkan diri untuk mencintai karena dia sudah punya cinta. Jadi, kesimpulannya, hanya yang punya cinta yang bisa mencintai yang tidak punya cinta disuruh mencintai sekalipun dipaksa harus mencintai dia hanya berpura-pura mencintai tapi dia tidak punya cinta Jadi manusia itu ada yang senang menempatkan tangannya di atas tapi ada juga yang senang menempatkan tangannya di bawah Jadi orang yang selalu setiap setiap periode tahun Menempatkan tangannya di bawah, ingin selalu dicintai. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Tidak salah karena dia memang tidak punya cinta. Nah, salahnya dia, dia tidak mau mengakses sumber cinta yang ada dalam dirinya. Padahal dalam dirinya itu ada sumber cinta, ada Allah. Allah itu berada di setiap tubuh, Allah itu berada di setiap manusia. Ada manusia yang tidak mau memantaskan dirinya, seakan-akan Allah itu dekat dengan Si A, tetapi tidak dekat dengan dirinya. Dan dia mengatakan, "Ah, saya tidak punya apa-apa, padahal dalam dirinya punya Allah." Sang sumber cinta jadi Allah itu tergantung sangkaan dia dia tidak mempercayai Allah yang ada dalam dirinya. Jadi kalau ketika Allah tidak dipercaya oleh dia, Allah tetap tinggal di sini, tapi Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan tingkat kepercayaan dia kepada Allah. Jadi nggak apa-apa kalau suatu saat kita menampakkan diri, tangan kita di bawah. Tetapi kita harus punya cita-cita pada titik tertentu, ingin tangan saya di atas, karena tangan di atas bagaimanapun jauh lebih terhormat dan mulia, bukan berarti yang tangan di bawah tidak terhormat. Karena yang tangannya di bawah juga penting, karena tidak ada tangan di atas kalau tidak ada yang tangannya di bawah, tidak ada sebuah pemberian kalau tidak ada yang mau diberi. Oleh karena itu maka saya mengajarkan belajar berterima kasih pada orang yang mau diberi. Karena kalau tidak ada mereka yang mau diberi, tidak ada pemberian. Sehingga orang yang berkelimpahan harta juga tidak bisa berbuat kebaikan. Kalau tidak ada mereka, jadi adanya yang mau diberi justru membuka peluang bagi mereka yang mau memberi untuk melakukan kebaikan. Jadi penting sebetulnya ada yang tangan di bawah tetapi harusnya orangnya tidak itu-itu saja. Yang tangannya di atas itu penting harus ada, tapi kalau bisa orangnya tidak permanen. Bukan itu-itu saja. Itu maksud saya. Yang tangannya di atas perlu, yang tangannya di bawah perlu, tetapi lebih perlu lagi yang tangan di bawah itu orangnya tidak permanen. Jadi sekali lagi ya, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin mencintai. Nah, yang ingin dicintai karena memang dia perlu cinta, belum punya kan? Yang mencintai karena dia sudah berkelimpahan cinta. Jadi sebetulnya sangat mudah membedakan orang, membedakan orang. Ada orang yang berkelimpahan harta tetapi menempatkan diri sebagai tangannya di bawah. Ingin dicintai, jelas sekali bahwa dia belum bisa mengakses sumber cinta. Berarti, sebetulnya dia tidak bisa diukur banyak sedikitnya harta dengan sudah mengakses sumber cinta atau belum, karena bagi mereka yang sudah bisa mengakses sumber cinta, sekecil apapun. Walaupun dia punya hartanya sedikit, rasa ingin berbagi kepada orang itu tetap kuat. Karena apa? Karena dia didorong oleh sumber cinta yang ada dalam dirinya. Ini perbedaannya, ini perbedaannya. Jadi oleh karena itu, beruntung mereka yang sudah diberi kesempatan oleh semesta untuk menjadi sumber cinta dan bisa memberi. Dan beruntung juga orang yang hari ini masih diperankan sebagai penerima dari sumber cinta itu. Itu juga penting. Tetapi kalau bisa jangan permanen. Nah itu sebabnya di dalam agama Islam ada kewajiban zakat. Nah zakat ada dua. Satu zakat harta, dua zakat fitrah. Sakat harta dengan sakat fitrah, bedanya juga sangat kentara. Kalau zakat harta, ya tentu saja membersihkan harta kita untuk orang yang punya harta, tapi sakat fitrah tidak dikaitkan dengan harta. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu harus dizakati, jadi zakat fitrah itu sebetulnya adalah. Sakat untuk memfitrahkan kembali fitrahnya manusia supaya kembali ke fitrahnya. Itu adalah pendidikan untuk menyucikan jiwa juga sebetulnya. Makanya sakat fitrah itu berlaku untuk semua orang. Sekalipun dia baru lahir, itu sudah terkena sakat fitrah. Jadi kalau misalnya ada bayi umurnya baru tiga bulan, 4 bulan, itu harus kalau fitrah. Makanya sakat fitrah itu sudah tertentu jumlahnya adalah dua setengah kilogram beras diuangkan boleh tetapi ketika diuangkan harus adil uangkan sesuai dengan harga beras yang dimakan oleh kita harus adil ya jangan ketika kita makan berasnya beras yang harga 15.000 per kilo giliran sakat ya kemudian ya cari beras yang harganya sepuluh ribu per kilo. Tentu saja itu sudah kelicikan. Sebenarnya sakat fitrah itu yang diperlukan adalah kejujuran yang semacam itu. Nah, sakat sendiri arti yang sebenarnya adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan memang syariatnya adalah harta. Yang dibersihkan memang syariatnya adalah materi, tetapi sesungguhnya proses pembersihan materi itu adalah latihan untuk melepaskan kemelekatan jiwa kepada harta. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya yang dibersihkan adalah jiwa-jiwa juga. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs. Jadi yang dibersihkan itu adalah nafs. Nafs itu adalah terjemahan dari jiwa, terjemahan dari diri. Nah, tetapi jangan sombong ketika kita sudah mengeluarkan zakat harta maupun zakat fitrah. Rasanya saya sudah zakat. Nah, zakat itu dalam bahasa Al-Qur'an itu ada muzaki, ada yang namanya mustahik. Nah, muzaki itu adalah orang yang berkewajiban untuk bersakat, mustahik adalah mereka yang berhak untuk menerima zakat. Jadi mustahik itu ya salah satunya adalah fakir miskin juga termasuk di dalamnya adalah yatim. Jadi jangan diidentikan fakir miskin dengan yatim. Karena kalau yatim sekalipun dia itu yatim kalau dia itu berkemampuan tentu saja ya. Itu kan hak-hak itu boleh diambil, boleh tidak, bukan suatu kewajiban untuk diambil. Karena sebetulnya semua kita ini secara syar'i ya yatim. Saya tuh yatim, nggak ada ibu bapaknya. Ini syari ya, syari. Jadi yatim itu adalah yang tak beribu, yang tak berbapa secara syari. Artinya bukan tidak beribu, bukan tidak berbapa, ibu bapaknya sudah tidak bersama dia lagi, alias meninggal. Siapa yang di dunia ini ibu bapaknya permanen kan nggak ada. Bahkan seorang presiden pun ayah ibunya kan meninggal, jadi, kalau presiden pun, sebenarnya yatim juga dalam kategori yatim secara SARI, karena ibu bapaknya sudah meninggal. Nah, biasanya memang ada kaitan antara yatim secara SARI dengan fakir miskin, gara-gara ayah dan ibunya meninggal, sehingga tidak ada yang bisa menafkahi lagi, maka dia dikategorikan sebagai fakir miskin. Itu secara SARI. Apakah mereka perlu dibantu? Ya, tentu saja perlu. Perlu. Tetapi kalau kita sudah membantu mereka, ya, belum selesai. Belum selesai. Makanya muncullah Quran surat Al-Maun. Celakalah para pendusta agama. Nah, siapa pendusta agama itu? Apakah mereka yang tidak beragama? Bukan pendusta agama itu, tentu saja dia beragama. Pazalikan tiga yadu'ul yatim. Tetapi mereka tidak peduli kepada yatim. Nah tadi yatim itu adalah yang tak beribu, tak berbapak. Yang dimaksud tak beribu tak berbapak secara syar'i itu ibu bapaknya sudah meninggal. Itu namanya yatim. Tapi yatim yang itu, yatim yang itu, itu cuman yatim dalam pengertian syar'i. Nah sekarang yatim dalam pengertian hakiki apa itu? Yang tak beribu, yang tak berbapak, sesungguhnya adalah jiwa kita. Karena jiwa itu tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu kan ditiupkan, tidak dilahirkan. Faiza sawaituhu wa fihi min sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, di dalam ruhku itu ada jiwa di situ. Karena dalam ruhku itu ada tiga unsur, ada Allah, ada rasul sejati, ada juga jiwa yang akan dibimbing oleh Allah dan rasulnya sehingga sang jiwa ini sebenarnya tidak sendirian oleh karena itu maka jiwa itu selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulnya jadi Rasul itu ada dua ada Rasul yang syari wujudnya adalah manusia ada Rasul yang hakiki itu ada pada diri setiap manusia itu yang senantiasa membimbing kita dari dalam itu sebenarnya guru kita yang sebenarnya jadi jiwa kita itu tidak sendirian Ditemani oleh Allah dan Rasul-Nya dalam diri kita, oleh karena itu maka sang jiwa ini, kalau mengikuti Allah dan Rasul-Nya, pasti akan selamat. Nah, siapa pendusta agama adalah mereka yang mentelantarkan jiwanya. Apa artinya jiwanya ini? Jiwanya ini tidak pernah mau mendengarkan Allah dan Rasul-Nya. Contoh, ada orang sholat. Ketika orang sholat Apakah dia memperhatikan jiwanya? Sholat hanya memperhatikan raganya Tangan takbir Badan ruku Kemudian sujud Itidal Duduk antara dua sujud Semua aspek-aspek yang berhubungan dengan gerakan tubuh Sudah dipenuhi Nah apakah orang ini sudah melibatkan jiwa dalam sholatnya? Makanya dalam Quran ada yang namanya kiblat tain. Kiblat tain itu dua kiblat. Ada kiblat untuk tubuh, ada kiblat untuk jiwa. Kiblat untuk tubuh disepakati oleh umat Islam yaitu menghadap ke Ka'bah. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ya kan kita semua sholatnya di sana arahnya menghadap Ka'bah. Kalau kita di sini kan yang penting menghadap kiblat lah gitu. Jadi apa itu e, berupa saf ya lurus kan nah kalau di Mekah kan tidak begitu jadi saf itu melingkar saf itu melingkar kalau di sini kan tidak ada yang sopnya melingkar di masjid ya sop lurus seperti ini padahal di sana itu sopnya itu adalah melingkar jadi tidak berlaku kan luruskan sop kalau di sana kan melingkar kalau diluruskan jadi kacau Saya suka bingung ya, karena imam di sana suka mengatakan luruskan sop cuman pakai bahasa Arab. Kan kita ini untung nggak ngerti, untung nggak ngerti. Nah kalau ngerti begitu bilang luruskan sop, kita akan luruskan sop seperti kita sholat di masjid kita. Padahal kita sedang di sana, di sana itu sop melingkar. Kalau diluruskan, jadi nggak lurus ke Ka'bah. Itu sebabnya kata-kata luruskan sob itu sebetulnya bukan di aspek materi. Tapi luruskan sob itu adalah di sini. Jadi sob itu artinya adalah ketika kita sudah tahu Allah, sudah kenal kepada Allah, kita bisa mengingat kepada Allah. Jangan sampai ada celah di mana kita tidak bisa mengingat Allah. Nah ketika ada celah kita mengingat yang selain Allah, berarti sobnya itu nggak lurus itu yang dimaksud dengan sopnya lurus. Makanya kan kita suka awas-awas kalau sopnya tidak apa uh, setelah lurus sopnya harus rapat. Kan gitu. Luruskan sopnya dan rapatkan. Bahaya perintah itu ketika di Mekah. Karena di Mekah semua orang sopnya kan melingkar. Sesuai dengan lingkaran yang sudah dibuat di sekitar Ka'bah. Yang pernah ke sana kan pasti lihat. Bingung kan ketika ke sana? Loh kok di sini sopnya semua melingkar? Padahal di masjid-masjid di Indonesia semua sopnya lurus. Ketika ada perintah luruskan sop dan rapatkan, untung nggak ngerti. Untung nggak ngerti karena pakai bahasa Arab. Makanya di sana kan biasa-biasa saja. Karena kalau dikatakan luruskan sop, padahal di sana jelas-jelas melingkar, kan bahaya. Jadi nggak menghadap Ka'bah. Paham maksud saya? Itu sebabnya kiblat ada dua. Ada kiblat untuk raga kita supaya seragam, maka kita sholat menghadap ke kiblat. Dan di sini karena jauh dari Ka'bah, maka jaraknya jadi apa? Sopnya jadi lurus. Kalau di sana kan melingkar. Ayo perhatikan saya. Kalau ada titik di sini titik, kemudian kita bikin lingkaran di sini. Lingkaran, itu kalau dekat dengan sumber, lingkarannya masih kelihatan. Tapi coba bikin lingkaran lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Yang paling jauh sana, udah gak kelihatan lagi lingkarannya. Saking besarnya lingkaran, kita melihat seakan-akan sudah lurus. Nah itulah kenapa kita yang jauh dari Ka'bah lurus. Karena kejauhan lingkarannya. Paham ya? Ini sign supaya mengerti. Nah, itu sebabnya kiblat lain itu ada dua: kiblat untuk raga kita, kiblat untuk jiwa kita. Raga kita materi menghadap yang materi, tetapi jiwa kita bukan materi. Maka disitulah pentingnya kita mengetahui kiblat yang kedua untuk jiwa kita. Kalau kita belum mengetahui kiblat kita yang kedua untuk jiwa kita, maka itulah yang disebut dengan pendusta agama. Dan kita mentelantarkan yatim, mentelantarkan kan jiwa kita sendiri. Karena yang tak beribu, yang tak berbapa adalah jiwa. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Nah oleh karena itu, jangan bangga ketika kita sudah berjakat secara materi. Jangan bangga ketika kita sudah peduli kepada yatim yang bersifat syari. Karena ada satu lagi yang harus kita pedulikan. Yatim yang dekat dengan kita. Tiada lain adalah diri sejati kita sendiri Maka diri sejati kita harus kita kenali Maka siapa yang kenal dirinya Maka dia akan kenal kepada Tuhannya Itulah pentingnya kita mengenal jati diri kita sendiri Makanya coba perhatikan Quran Surat Al-Ma'un Barangkali apa apa ya Apalagi setiap malam kan kalian tarawehan Pasti ayatnya itu kan Kenapa tertarik pada Quran surat Al-Ma'un? Bukan tertarik isinya. Tertarik karena pendeknya. Dan kenapa ayat itu dipilih? Karena pendek. Saya yakin semua orang kalau ditanya, kenapa Anda baca Quran surat Al-Ma'un setiap sholat? Saya pastikan, pasti Anda akan menjawab, saya tertarik membaca Al-Ma'un karena pendek. Betul nggak? Mungkin satu dua lah yang mengatakan saya tertarik pada Quran surat Maun karena dalam sekali maknanya. Satu dua mungkin. Lanjut. miskin. Di situ dikatakan satu mentelantarkan yatim, pendusta agama. Yang kedua ada kata-kata wala yahuddu ala to'amil miskin tahu orang miskin tahu orang miskin sudah tahu orang miskin yang seperti apa nah orang miskin dalam terminologi kita di Indonesia adalah orang yang compang camping duitnya nggak punya hidupnya melarat itu kan padahal dalam terminologi bahasa Arab Miskin itu artinya orang yang tenang. Karena dari kata sakana yaskunu miskinan, dari kata sukun, sukun itu tenang, sukun itu mati, sudah tidak bereaksi lagi. Makanya orang yang sudah tidak bereaksi lagi disebutnya sakina. Dari kata sukun. Makanya keluarganya sakina. Artinya apa? Apapun yang terjadi di keluarga itu, masing-masing pasangan sudah tidak bereaksi lagi. Nah, kalau sudah tidak bereaksi lagi, sudah tidak bereaksi lagi. apapun yang terjadi itu namanya sakinah. Itu enggak keluarga kita. Apapun yang terjadi tidak bereaksi lagi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi perdebatan, Apapun yang terjadi, pokoknya seperti orang mati tidak bereaksi lagi. Begitu enggak? Itu baru namanya sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi lagi. Nah, makanya orang miskin dalam terminologi bahasa Arab itu orang yang sudah sakinah, yaitu orang yang sudah tenang. Maka Nabi Muhammad bilang, "Ya Allah, hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku." Bersama orang miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Berani doa itu, berani doa itu, berani sekarang setelah saya jelaskan. Makanya, banyak yang tidak berani karena miskin maksudnya adalah melarat. Ya Allah, pergaulkan aku dengan orang yang melarat, hidupkan aku bersama orang melarat. Dan matikan aku dalam keadaan melarat bersama orang. Melarat, mau makanya hati-hati ketika belajar bahasa Arab karena Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang, jadi Rasul mengatakan, "Ya Allah, pergaulkan aku bersama orang yang tenang dan hidupkan aku dalam keadaan tenang." Dan matikan aku bersama orang-orang yang tenang dalam keadaan tenang. Berani sekarang, doa itu berani. Pakai bahasa Arab juga berani sekarang. Kemarin-kemarin gak berani, ya kan? Jadi sekarang tahu, buat sebetulnya, ya, ketika kita sudah peduli kepada si yatim yang ada pada diri kita Peduli nutrisinya, peduli makanannya Kenalkan si yatim yang ada pada diri kita ini Yang tak beribu, tak berbapak ini Kepada dalam tanda kutip bapaknya Kepada sumbernya Maka kita akan terbebas dari Mendustakan agama Dan kita akan berada dalam keadaan miskin. Miskin artinya apa tadi? Tenang, sakinah. Gitu. Makanya ayat berikutnya apa? Wala yahuddu ala miskin fawailul lil musallin. Coba logika Al-Qur'an itu luar biasa. Kenapa ya? Kenapa fawailul lil musallin adanya setelah itu? Neraka wel untuk orang yang sholat an sahum Fawailu lil musallin Jadi neraka wel Celakalah bagi orang yang sholat Tapi sholatnya lupa Kenapa sholatnya lupa? Karena mentelantarkan yatim Sehingga sholatnya tidak dalam keadaan Tenang, begitu paham ya? Paham sampai di sini. Jadi, mengertilah sekarang pendusta agama itu, mereka yang tidak peduli pada si yatim yang ada dalam dirinya, sehingga dia hidupnya tidak dalam keadaan tenang. Akibatnya, apa solatnya celaka? Kenapa? Karena solatnya lupa. Sahun itu bukan lalai, sahun itu lupa. Maaf ya. Karena kadang-kadang banyak sekali yang mengatakan lalai itu artinya sholatnya tidak tepat waktu. Sholatnya tidak pada waktunya. Padahal waktu sholat duhur dari duhur sampai asar. Waktu sholat asar dari asar sampai maghrib. Itu waktu sholat. Jadi boleh nggak sholat duhurnya jam 1? Ya boleh Bahkan dalam ilmu fikih dikatakan Jika kamu sedang belajar sholat sedang belajar ilmu untuk sholat, boleh kamu meninggalkan sholat. Karena apa? Di dalam ilmu fikih yang wajib, tidak bisa menggugurkan yang wajib. Sholat wajib, mencari ilmu wajib, boleh menunda sholat sepanjang sedang belajar ilmu tentang sholat. Boleh, yang lain-lain ya, jangan ditunda. Waktunya sholat, yes, tentu saja sholat. Jadi, logik sekali

sholatnya bermuatan Riadat sholatnya cuma terjebak oleh kebiasaan Makanya biasa sholat begitu nggak sholat gak enak Gak enaknya itu karena biasa sholat Bukan karena sudah merasakan nikmatnya sholat Toh sholatnya juga masih mentelantarkan jiwanya sendiri Artinya kiblatnya belum kiblatain Kiblatnya cuma satu Makanya sholat itu harus rapat sapnya dan harus lurus, ngerti maksudnya? Luruskan ingatan kita kepada Allah yang sudah tahu Allah. Rapatkan sapnya, jangan ada celah, tidak mengingat Allah. Itu yang namanya luruskan sapnya dan rapatkan. Mengerti ya? Dan sekarang, ya, sekarang kebanyakan orang memahami itu, cuman dirapatkan, ya, rapat. Serapat-rapatnya orang sholat tetap saja ada lubang. Nah kita mengira setan itu masuk lewat sini. Padahal setan masuknya lewat sini. Yuwasfi sufi sudur. Setan itu membisikkan kesadaran kita. Dan selama ini kita menganggap setan itu adalah entitas yang di luar diri kita. Sehingga kalau rapatkan sab, wah rapatkan sab. Kenapa? Jangan sampai setan lewat lah masalahnya kalau setan lewat apa kabar kan nggak apa-apa setan juga pengen lewat setan lewat sini kan apa kabar no problem kan dia juga pengen lewat tapi kalau setan yang lewat sini itu yang jadi masalah karena setan yang lewat sini nggak masalah sekarang juga setan pada lewat setan yang lewat sini no problem kan nggak mengganggu apa-apa apalagi kalau setannya itu Makhluk halus. Lah saking halusnya lewat. nggak keras apa-apa. Memang ada terganggu gitu kalau ada yang lewat. Tapi kalau dia lewat sini terganggu. Makanya luruskan safnya dan rapatkan. Ngerti sekarang maksudnya? Luruskan ingatan kita hanya kepada Allah. Rapatkan safnya. Jangan ada celah di mana kita mengingat yang selain Allah. Itu baru sholatnya jamaah sempurna jamaahnya jamaahnya antara kita dengan Allah karena selama ini kita mengerti jamaah cuma antara kita dengan tetangga kita padahal serapat-rapatnya tetap aja setan lewat masalahnya apa kalau setan lewat kan nggak apa-apa kalau lewat tangan kalau lewat kaki ke sini nggak apa-apa tapi kalau lewat sini masalah makanya kalau lewat sini fawailul lil musallin hum an solatihim sahun. Jadi solatnya lupa, lupa pada siapa? Lupa pada yang disembahnya. Jadi ada kaitan sebetulnya antara zakat dengan solat. Makanya di Quran selalu bergandengan kan? Akimus solah wa atu zakah. Akimus solah wa atu zakah. Dan perintahnya itu sholat dulu baru zakat Bukan zakat dulu baru sholat Kenapa? Karena sesungguhnya sholat Yang peduli kepada sang yatim yang ada dalam dirinya Sekaligus di situ juga kita zakat Membersihkan jiwa kita Nah itulah kajian ringkas sore ini Karena tadi pagi kita sudah berbagi Ya, kajian tentang berbagi sudah kita siapkan materinya Saya tidak mengulang itu Sore ini meneruskan kajian tentang berbagi Supaya kita tidak sombong Kalau kita sudah berzakat secara materi Karena kita perlu zakat secara hakikat Membersihkan jiwa kita Saudakallahuladzim Barakallahu waliwalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh